teman-teman, kita sudah sampai di apa? Dusun Nek Pintu ya? RT 2. Oh, RT 2 Nek Pintu. Nah, jadi kami sedang ke rumah cucunya Nek Auh ya. Nek Auh. Ah, Nek Auh. Nah, ini cucunya. Jadi nanti kita langsung ke tempatnya ya, teman-teman. Oke, lanjut. Teman-teman, kita akan menuju ke lokasi tempat Nek Auh. Jadi di sana katanya ada kepala tengkorak ya, Pak ya. Kepala tengkorak. Itu zaman Ngayau dulu. Oke. Sekarang kita menuju ke TKP, guys. Teman-teman, kita sudah sampai di tempatnya rumah keramat Nek Auh. Jadi ini adalah rumahnya, teman-teman. Di dalam terdapat tengkorak kepala manusia ya, teman-teman. Oke, kita lihat ya. Jadi gini, asal usul kronologisnya cerita Nek Auh itu adalah seorang katakanlah komandan atau panglima kami selaku orang Dayak Desa seberang kanan mudik ke Pos Meliau. Jadi beliau ini adalah pahlawan bagi kami karena saat zaman perang penjajah terjadilah orang tua ini dapatlah istilahnya kata kami orang Dayak Desa itu dongah. Jadi waktu saat penjajah, makanya oleh karena itu sampai hari ini kami bangunkan tempat yang permanen untuk menempati perolehan dongah Nek Auh tadi di tempat ini. Maka untuk selanjutnya kami yakin dan percaya suatu saat ada situasi di dalam kampung kami kurang aman, kurang kondusif. Jadi ibaratnya orang tua inilah yang jaga kami. Dan juga yang rutinitas kami setiap akhir tahun panen kami mengadakan sembah sesaji, istilahnya bunga setahun atau padi baru dengan orang tua ini secara ritual, hanya itu aja. Tapi yang jelas pada intinya beliau sanggup melindungi di dalam situasi kampung kurang aman itu. Oke, teman-teman, beginilah situasi di dalam keramat Nek Auh. Ini adalah nenek, termasuk cucunya Nek ya. Nenek siapa nenek? Nama kita. Nama kita. Banci. Nek Banci ya. Nah, ini termasuk cucunya Nek Auh ya. Yang menjaga apa? Juru kunci tempat ini ya. Jadi begitulah. Waktu zaman penjajah dulu, zaman nenek moyang saya. Ini nih, kepala nih. Kepala nih. Terus? Pas panen saya yang kasih makan. Kasih makan ya. Padi baru. Bersama-sama dengan segala anak cucu yang ada di sekitar saya ini. Oke, makasih nih ya. Sama-sama. Thank you.
tadinya yang namanya Awong, ya Awong itu seorang pimpinan, seorang penerima bagi kami orang Dayak Desa, kadang itu pas mudik, khusus di Benua Semalak, Desa Beret ini, Kecamatan Mulia, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi ini adalah perjuangan beliau semasa di zaman penjajahan, dan sampai hari ini kami selaku generasi-generasi turut melestarikan, maka kami bangun tempat ini pada tahun 2014 menggunakan APBD Kabupaten. Dan juga kami banyak mengucap terima kasih kepada pemerintah terkhususkan Kabupaten Sanggau yang telah mengucurkan dana ini untuk membantu kami membuat tempat ini supaya lebih permanen. Dan juga fungsi-fungsi barang ini, jadi itu sangat besar pengaruhnya, terutama di dalam kondisi keadaan situasi kampung kurang nyaman, kurang aman, maka sepertinya Allah yang sebagai sudah almarhum itu bisa melindungi semua gejolak-gejolak di dalam kampung. Dan juga secara rutinitas kami akhir tahun selesai panen tetap kami lakukan ada sesajian serupa istilah bahasa kami di desa ini padi baru atau berus tahun di akhir tahun. Itu ritual yang rutinitas memang harus dilakukan dan wajib untuk kami lakukan. Dan juga kami selaku mungkin sudah regenerasi dapat seperti saya Pak Lukas, itu masih ada ikatan warisan dalam barang ini. Maka pada hari ini kami juga sekali lagi banyak mengucap terima kasih kepada pihak pemerintah daerah terkhususkan Kabupaten Sanggau yang telah membantu kami yang untuk dana, maka terjadilah pembangunan ini permanen. Itu aja. Panjang bu pedara melalui itu. Mau? Oh, apa pedara? Sakit kepala. Oh, pusing. Kenapa? Ditegur orang tua nih. Kalau kita tidak Kalau kita nak pamit lo sakit kepala gitu ya. Sudahlah, kita kami desa. Lama mindah tuh barian. Sasap nebuta. An. Marah kan? Awu. Kita ndak perlu baik-baik. Iya. Wih, banyak orang jangkang sini. Depan ini kan jangkang. Sibuk. Sibuk masuk dalam.